الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya manusia paling benar, paling mulia dan paling sempurna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya manis, perawakannya sedang, tidak terlalu tinggi juga tidak pendek. Bentuk kepalanya besar, juga tidak sangat besar, juga tidak kecil. Rambutnya hitam pekat dan berombak. Dahinya lebar dan rata di atas pasang alis yang lengkung, lebat bertaut. Sepasang matanya lebar dan hitam. Di tengah putih matanya agak, di tepi putih matanya agak kemerahan. Tampak lebih menarik dan berwibawa. Pandangan matanya tajam dengan bulu mata yang hitam. Hidungnya serasi dan halus dengan barisan gigi yang rapi. Cambangnya lebat sekali, berleher jenjang dan indah. Dadanya lebar dengan kedua bahu yang bidang. Warna kulitnya terang dan jernih dengan kedua telapak tangan dan kakinya yang tebal. Bila berjalan, badannya agak condong ke depan, melangkah cepat-cepat dan pasti. Pandangan matanya menunjukkan kewibawaannya, membuat orang patuh kepadanya. Inilah sisi fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diharamkan untuk menggambarnya dalam bentuk apapun. Sementara dari sisi kepribadiannya, Nabi Muhammad itu sangat rendah hati. Bila ada yang mengajaknya bicara, ia mendengarkan dengan hati-hati sekali tanpa menoleh kepada orang lain. Bicaranya sedikit sekali, lebih banyak ia mendengarkan. Bila bicara, ia bersungguh-sungguh. Namun begitu, ia tak melupakan ikut membuat humor dan senda gurau. Namun apa yang dikatakannya selalu yang sebenarnya. Kadang ia tertawa sampai terlihat gerahamnya. Perkataannya tidak pernah menyakiti siapapun yang mendengarnya. Bila ia marah, tidak pernah sampai tampak kemarahannya. Hanya antara kedua keningnya tampak sedikit berkeringat. Sebabnya tentu ia menahan rasa marah dan tidak mau menampakkan keluar. Semua itu karena sifatnya yang lapang dada, berkemauan baik dan menghargai orang lain. Ia sangat bijaksana, murah hati dan mudah bergaul. Bagi orang yang melihatnya tiba-tiba akan timbul rasa hormat, dan bagi orang yang bergaul dengannya akan timbul rasa cinta. Hadirin rahimakumullah, pada usia ke-25 tahun, Kanjeng Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Khadijah, seorang perempuan terhormat, cantik, kaya dan solehah. Mas kawinnya adalah 20 ekor unta. Dari pernikahannya ini, mereka dikaruniai 6 orang anak, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Qasim dan Abdullah meninggal saat masih kecil. Zainab yang anak sulung dikawinkan dengan Abul As bin Ar-Rabi bin Abdul Syam yang kemudian berpisah saat hijrah. Ruqayyah dan Ummu Kulsum dikawinkan dengan Utbah dan Utaibah, anak-anak Abu Lahab, pamannya Rasulullah. Kedua istri ini sesudah Islam berpisah dari suami mereka atas permintaan Abu Lahab untuk menceraikan istri-istri mereka, yang kemudian berturut-turut menjadi istri Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika itu Fatimah masih kecil,
dan perkawinannya dengan Ali baru dilangsungkan sesudah datangnya Islam. Hadirin rahimakumullah, dari kisah penggalan kisah singkat ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Pertama, Nabi Muhammad itu manusia sempurna. Secara fisik Nabi Muhammad itu sangat sempurna. Semuanya serba terbaik. Siapapun yang melihatnya pasti akan menyukainya. Secara kepribadian Nabi Muhammad itu rendah hati, murah hati, lapang dada, bijaksana, sangat santun, sangat menghargai dan menghormati orang lain. Lebih sering mendengarkan daripada berbicara. Bila bicara perkataannya tak pernah menyakiti siapapun. Siapa yang baru bertemu akan muncul rasa hormat. Siapa yang bergaul lama dengannya akan muncul rasa cinta. Lalu yang kedua, Nabi Muhammad itu memiliki sifat-sifat yang baik sejak ia masih kecil dan belum diangkat menjadi Nabi. Maka ketika dia diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah, hal itu memang layak. Karena anugerah kenabian hanya akan diberikan kepada manusia terbaik dalam keluhuran akhlak dan kekuatan batinnya. Itulah kenapa dakwah Nabi Muhammad lebih mudah diterima masyarakat, karena kepribadiannya yang lebih dahulu diterima masyarakat. Dalam konteks kita saat ini, keluhuran sifat dan kemuliaan tidaklah datang tiba-tiba. Bukan dimulai saat menjadi pemimpin, menjadi pejabat, menjadi atasan, dan menjadi bos, tetapi dimulai sejak jauh hari sebelum itu. Sehingga status dan jabatan yang diperoleh seseorang adalah memang layak disandangnya. Pendeknya, pembentukan kepribadian seseorang itu diperlukan waktu lama agar mendapatkan kemuliaan. Karena yang hari kita bersama-sama bentuk kepribadian kita hari demi hari, sedikit demi sedikit, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mendapatkan kemuliaan. Lalu yang ketiga, Nabi Muhammad itu menikah, punya anak dan menikahkan. Dari sini, dari sisi ini, berarti Nabi Muhammad itu manusia biasa yang juga menikah dan punya anak. Artinya, risalah yang dibawa Nabi Muhammad adalah untuk dan cocok bagi semua umat manusia yang secara fitrah butuh menikah dan ingin punya anak. Dari itu juga, Allah ingin menegaskan bahwa keluarga bukanlah penghalang tugas kenabian. Justru keluarga lah yang mendukung suksesnya tugas kenabian yang diembannya. Dalam konteks kita saat ini, jadi apapun kita dalam karir dan pekerjaan akan sukses jika mendapat dukungan.